Di Maria tampaknya sudah memainkan laga kandang terakhirnya bersama Argentina. Di Maria mengisyaratkan akan pensiun dari timnas usai Piala Dunia 2022. Pernyataan itu keluar setelah Di Maria membantu Argentina mengalahkan Venezuela 3-0 pada kualifikasi Piala Dunia di Buenos Aires, Sabtu 26 Maret pagi waktu Indonesia Barat. Di pertandingan tersebut, Di Maria tampil impresif dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Winger berusia 34 tahun itu tercatat sudah memperkuat Argentina sebanyak 120 kali dengan sumbangan 23 gol sejak debutnya pada 2008. Di Maria telah tampil di 3 Piala Dunia dan 5 Copa America. Ini mungkin adalah pertandingan terakhirku dengan kaos ini di Argentina, dan bisa mengatakannya bahwa ini adalah malam yang menakjubkan. Itu terasa masih kurang, kata pemain PSG itu. Jika Angel Di Maria betul-betul pensiun setelah Piala Dunia 2022, maka Argentina akan kehilangan dua bakat besarnya. Lionel Messi juga mengindikasikan akan mundur dari sepak bola internasional setelah gelaran itu. Menarik untuk ditunggu apakah Di Maria dan Lionel Messi akan sama-sama pensiun setelah gelaran Piala Dunia Qatar 2022.